insya Allah kita tanggal 21 Juli 2018 nanti ada lamaran plus tunangan. Itu digabungin keluarga saya ke Semarang, ke tempatnya Paula. Itu acara perkenalan keluarga ya. Karena memang belum ketemu, kalau saya alhamdulillah udah ketemu sama keluarga dia semuanya. Dan Paula juga udah ketemu sama keluarga saya. Dan memang cepet banget. Tapi kayak semuanya juga dipikirin mateng-mateng. Bukan karena usia, garis miring. Bukan karena usia, tapi memang dipikirin mateng-mateng. Dan memang sudah saling kenal dan alhamdulillah juga. Yang paling tegang sih sebenarnya ketemu orang tua dia, orang ya. Tua dia ya, saya belum pernah. Kebetulan banget dia waktu itu orang tuanya main ke Jakarta. Tadinya saya mau ke Semarang, saya udah ngambil libur untuk syuting, tapi ternyata orang tuanya di Jakarta, akhirnya silaturahmi. Dan di situ juga sebenarnya bingung masuknya gimana. Masuknya kakak saya kan ada di luar negeri, dia baru balik ke sini, dia itu baliknya itu sekitar 5 tahun baru balik ke sini, 7 tahun baru balik ke sini. Dan kemarin itu udah 2 tahun dia belum balik, akhirnya balik pas lebaran. Dan kenapa saya juga agak cepat, saya mau ketika lamaran keluarga saya ada semua. Dia itu balik 1 Agustus, jadi tanggal 21 Juli sebelum dia balik saya mau lamaran. Dan makanya ketika saya ke rumahnya dia, kakak saya itu juga negur saya, jangan ajak kakak ya, kaget nanti keluarganya. Iya aja udah kalau sama ibu keluar aku iya aja, udah gak usah apa-apa. Dan akhirnya kesana juga ternyata alhamdulillah dari orang tuanya itu yang bilang sama saya kalau bisa disegerakan. Jadi di situ saya yang pulang tuh langsung bicarain sama dia, mau atau enggak, karena lebih ke dia sih ya, lebih ke dia karena takutnya dia juga belum siap. Dan akhirnya malah dia menyerahkan nama saya, dan akhirnya dia berdua juga, yuk kita ingin aja. Dan akhirnya tanggal 21